Baik Bapak, bisa terangkan Pak untuk hasil operasi hari ini Bapak? Baik, jadi hasil operasi hari ini kondisi membahayakan manusia, satu orang diduga diseret buaya di sungai Batang Masang ya, di sungai Batang Masang atau di Kecamatan Magopo di Lubuk Pasung, Sumatera Barat. Kemudian pada pukul 17.50 waktu Indonesia bagian barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dan lebih kurang 7 km dari LKP. Kemudian korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke rumah duka. Korban atas nama Anissa Putri, umur 9 tahun, jenis kelamin perempuan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!